itu habisnya. Oke. Ini dalam dua. Assalamualaikum brother, selamat datang di channel Tahu Makan. Oke brother, kali ini aku mau nyari jajanan yang enak, renyah, dan gak nguras kantong brother. Lokasinya ini berada di Bangkalan brother, tepatnya di alun-alun kota Bangkalan, depannya Kodim brother. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa ikuti video terbaru dari aku. Mari kita langsung sikat ke tempatnya brother. Permisi, dengan Mas siapa? Dengan Mas Rohman. Mas Rohman, ini jualan crepe Mas ya? Iya. Jualan crepe dari tahun berapa Mas? Dari tahun 2015. 2015 sampai sekarang 5 tahun berarti Mas ya? Bukannya dari jam berapa nih Mas? Dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam? Jam 5. Jam 5 sore Mas ya. Lokasinya di mana nih Mas? Di Kota Bangkalan. Tepatnya di alun-alun depan Kodim. Depan Kodim. Buka tiap hari Mas? Alhamdulillah kalau enggak ada halangan tiap hari. Oh. Mas, ini yang menu yang banyak yang dipesan apa biasanya? Warna-warni sama coklat keju. Warna-warni itu semua berarti ya? Apa? Enggak, varian tiga rasa. Oh, tiga rasa, yo. Cuman 3.000. 3.000. Aduh. Bawa. Dikocok dulu. Oh, dikocok dulu. Dikocok dulu biar enak. Asli Bangkalan sini apa? Bangkalan desa. Oh. Bangladesh. Cuman 3.000. Berarti yang warna-warni cuman 3.000 Mas ya? Iya. Tiga rasa 3.000. Berarti ini yang paling banyak yang dipesan ini. Iya. Paling sedikit itu habisnya. Oke. Ini dalam dua. Pas pentol itu, telur itu, selain Rp5.000. Yang ini 5.000.
bisa pesan lewat Gojek atau Grab? Gak bisa ini. Belum ada mas ya. Belum ada. Tapi kalau orang mau pesan itu bisa. Bisa. Terus nomornya lewat? Lewat apa nomornya? Nomornya sampai atau lewat WhatsApp? Lewat WhatsApp bisa. Ya brother, crepes-nya ya lihat ya. Ini cuman seharga Rp3.000. Tiga rasa, kayaknya itu ada rasa strawberry, rasa blueberry sama rasa melon. Cuman 3.000, kita coba ya. Adonan tepungnya itu pas brother, terus sama keringnya crepe ini juga pas, renyah. Ini yang tiga rasa ya brother. Kemudian ini yang rasa coklat keju brother, ini harganya cuma Rp5.000 brother. Ini dia ya, lihat ya. Mari kita coba brother. Makan brother. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma crepe-nya itu wangi banget brother. Terus ditambah gurihnya crepe sama renyahnya ini brother nih. Renyah. Makan brother. Ini camilan atau jajanan yang recommended brother untuk dibeli. Murah meriah. Gue lebih milih yang rasa coklat keju ini daripada yang tiga rasa ini brother. Soalnya kan aku pecinta coklat sama keju brother. Kalau ini melonnya juga mantep brother. Melon, terus strawberry sama blueberry-nya brother. Yang dipakai ini selai brother, selai strawberry, blueberry sama selai melon brother. Tapi kalau lama kelamaan, kalau beli yang pakai selai ini, renyahnya hilang brother. Ini yang coklat keju brother. Coklatnya ini pakai misis, terus dikasih ketal manis rasa coklat butter, terus ditaburi keju, parutan keju butter. Makan butter. Makan butter. Bismillahirrahmanirrahim.
renyah, gurih, coklat dari mesesnya kerasa, brother, sama kejunya itu tipis, brother. Tapi ini termasuk jajanan yang recommended, brother, oke? Okay? Yang dulu video dari aku. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan share, brother. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian bisa ikuti video terbaru dari aku, oke? Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.